Oke, Mbak, namanya siapa nih? Sama Om nih? Ari, Ari. Dari mana, Mbak? Dari Jakarta, Tomang. Jakarta, Tomang ya? Iya. Ini mobilnya baru nih? Baru. Baru. Kenapa pengen masang cover engine nih, Mbak? Lihat di YouTube. Lihat dari YouTube? Biar aman aja. Biar aman juga ya? Nah, next project apa kira-kira nih, Mbak? Klakson ya, klakson. Klakson. Siap. Terima kasih, Mbak ya. Nah, itu dia customer yang punya HR-V. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spek Rara Item atau Muhammad Bobby. Maaf kalau suaranya nggak begitu kedengeran karena ini tidak menggunakan earphone ya ataupun headset. Jadi di sini kita kedatangan customer yang membawa Honda HR-V yang terbaru nih guys, yang facelift, yang special edition. Oke, yang headlampnya sudah beda, udah lebih cakep lah daripada yang episode sebelumnya. Om, makasih ya. Oke, itu customer saya yang udah beres pengerjaannya. Nah, lanjut kita jelasin yang HR-V ini. Ini mumpung belum diturunin ya dongkraknya. Jadi di sini proyeknya kita memasangkan cover engine, teman-teman. Jadi kalau special edition 2019 pun beli dia belum ada cover engine. Tetapi di sini sudah kita pasangin cover engine. Langsung aja kita lihat ke bawah ya. Nih. Tuh, teman-teman. Di sini sudah kita pasangin cover engine. Coba tunjukin, Wi. Yang mana cover engine itu, Wi? Nah, itu ya. Jadi, kalau teman-teman di rumah baru ngambil HR-V, silahkan lihat bagian bawahnya ada atau enggak cover engine. Nah, kalau enggak ada, kita bisa aplikasikan cover engine seperti ini, teman-teman. Ini gunanya apa? Gunanya untuk melindungi mesin utama ini ya, dari becek apa? Becek, hewan, hama, seperti tikus yang menggigit kabel gitu guys. Oke? Nah kita lihat dari samping yuk. Tunjuk lagi, Wi. Tunjuk lagi dari sana. Oke, ini ya. Bisa nggak kelihatan? Tuh ya, cover engine-nya. Itu yang saya bilang cover engine ya, teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi pemasangannya kurang lebih hanya memakan waktu 15 menit, Om. Nggak lama, karena sistemnya plug and play dan barangnya original ya. Kalau lihat dari atas seperti ini nih. Tunjuk lagi, Wi. Tolong, Wi. Awas panas, Wi. Nah, itu ya. Sip. Nah, itu dia cover engine. Jadi, kalau bawaan pabrikan dia belum ada, guys. Cover engine ini ya. Di tipe S, tipe E itu belum ada. Bahkan di special edition ini juga belum ada. Sekarang udah kita aplikasikan. Sip, mantap. Videonya singkat aja, Om. Spontan aja, nggak lama-lama. Oke, turunin stand-nya udah. Udah ya. Hati-hati ya. Sip, mobilnya masih baru, ini masih pakai plat bantuan ya. Cakep. Udah banyak teman-teman yang masang cover engine ini. Karena ini cover engine-nya original, bahannya plat dan plastik. Cakep. Dawi, kita tutup aja kapnya. Mobil baru coy, platnya masih plat bantuan ini. Mantap. Sip. Oke ya, jadi sekian aja video dari saya, singkat, singkat, padat, dan jelas ya, mudah-mudahan suaranya. Soalnya ini ada suara Hexos di MGK, jadi berisik guys. Jadi yang mau seperti ini silahkan langsung hubungi WhatsApp dan telepon. Terima kasih, singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe guys.